sahabat Hikma, kembali lagi di channel Berhikma Amir. Hari ini saya bareng mama mau ke kebun. Masya Allah, udah lama banget tidak ke kebun dan akhirnya bisa ke kebun nih. Becek biasa dan Masya Allah, kita melewati hutan-hutan. Insya Allah terlihat lebih dekat ketika kita melewati sini. Kita hampir sampai nih. Ya, Masya Allah, Masya Allah, jagung bapak tumbuh tuh, udah gede setinggi aku. Nih. Air sungai, pemandangannya indah kan? Tuh, ada anak-anak yang mau mandi. Mandi mau? Nah, Masya Allah, ini tanaman-tanaman bapak. Ini apa, Mak? Labu. Nih, Masya Allah, tuh di sana ada jagung, tanaman jagung. Masya Allah, wah, udah tumbuh nih jagungnya nih. Masya Allah, semoga tumbuh dengan baik. Dan saatnya nih mama lagi nyabut-nyabutin daun kacang. Kangkung kok gini, ini kangkungnya masih kecil nih daun kacangnya. Masya Allah, nih pemandangannya. Kan kalau ke kebun tuh adem banget nih. Masya Allah, pemandangannya indah. Nih tinggi banget. Wah, udah gede. Ini udah gede, yang di sekitaran sini udah gede jagungnya nih. Mak, jagung manis kan? Nah, jagung manis? Oh, ternyata ini jagung manis nih, jadi gede kan. Masya Allah, pengen masuk kesana tapi nggak boleh karena lagi, katanya, saya tidak tahu itu mitos atau fakta, kalau kita PMS atau haid kita nggak boleh nyabut-nyabutin atau terlalu deketin supaya tidak mati. Apa iya nih? Masya Allah, gede banget. Lebih tinggi nih, tinggi kok segini. Terus ini apa ya? Ini kacang panjang, belum gede juga, belum tumbuh. Banyak yang kering, kasihan nih. Nah, kita lagi mau menelusuri kebun-kebun nih. Tuh singkong. Terus ini kemangi yang masih kecil-kecil. Seneng banget bisa ke kebun lagi selama beberapa tahun. Beberapa lamanya sih, lama banget baru kesini lagi. Nih, wah, tanaman jagung bapak, Masya Allah. Yang tadi jagung manis, kalian nggak tahu karena ini mungkin jagung pulu ya, yang putih. Ini kecil. Ini Masya Allah, senengnya. Semoga tumbuh dengan baik. Amin. Cantik banget. Nah, hasilnya ini ada satu kantong. Insya Allah nih. Alhamdulillah. Dapat mama daun kacangnya, ada satu kantong merah nih. Kantong merah besar nih, Masya Allah. Dari ini kita panen
daun kacangnya, masya Allah, walaupun terlihat masih kecil, tapi ternyata hasilnya banyak juga. Nah, di sana mama nyabutin kangkung cabut nih, kecil-kecil tapi masih bermanfaat ya, masya Allah, Allah. Dan kita selanjutnya, kalau diizinin bapak petik jagung, kita videoin lagi, masya Allah. Ini seru banget. Nih kan. Pemandangan juga cantik, masya Allah. Nih. Terima kasih untuk kalian mengikuti saya dan mama ke kebun. Maafkan ya, hanya segini doang videonya, karena emang mau panen petik daun kacang aja sama kangkung. Nih, insya Allah. Next kita insya Allah kalau diizinin bapak untuk panen jagung, kita panen. Tapi kalau tidak, maafkan ya. Dah, terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nih, udah matahari. Dan ternyata mama mau nyebutin juga panen, apa lagi namanya, kemangi, karena dia baru jalan dan melihat kemangi dan dia mau nyabut deh. Ini mah Terima kasih.